Salam sejahtera. Hari ini CS nak bincangkan topik trigonometri siri 1. Bulatan, unit bulatan, soalan kebat sebenar SPM. Sebelum kita tonton video ini, sila subscribe. Like dan share. Topik trigonometri 2, soalan seirah kertas SPM 1449 palang 1 2010. Dalam rajah di bawah, titik V dan titik W terletak di atas lengkok satu bulatan unit berpusat di O. Cari nilai cos beta dan sin alpha. Pertama-tamanya, kita akan cari sudut tepat 90 darjah bagi sisi OW. Dan sudut tepat 90 darjah bagi sisi OV. Penyelesaiannya, sinus atau sin alfa nisbahnya adalah bertentangan bahagi hypotenuse, iaitu sifar 0.50 dibahagi dengan 1. Itu sifar 0.50. Untuk cos beta, nisbah trigonometrinya bersebelahan dibahagi dengan hypotenuse. Cos beta sama dengan sifar 0.34 dibahagi dengan 1 sama dengan sifar 0.34. Maka tertambahkan cos beta dengan sin alpha sama dengan sifar 0.34 ditambah dengan sifar 0.50 adalah 0.84. Soalan kedua kertas 1 SPM 2016. Rajah di bawah titik G terletak pada 1 kertas. Cari sudut gamma. Pertama-tamanya kita cari sudut 90 darjah bagi sisi OG. Kita boleh gunakan nisbah trigonometri tangent. Penyelesaiannya, tangent G sama dengan nisbah trigonometrinya adalah bertentangan
dibahagi dengan bersebelahan sifar perpuluhan 75 dibahagi dengan sifar perpuluhan 83 sama dengan tekan kalkulator shift tangent sama dengan 42 darjah 6 minit. Maka keseluruhan sudut gamma 180 kita tambah dengan sudut G ini. Maka sudut gamma sama dengan 180 darjah sukuan pertama dan kedua ditambah dengan sudut G 42 darjah 6 minit adalah 222 darjah 6 minit. Soalan ketiga, kertas 1 SPM 2017. Dalam darjah di bawah, titik S dan titik T terletak di atas lengkok satu bulatan unit berpusat O. Maka sudah tepat bagi sisi OS adalah 3. Maka kita lebarkan sudut A, sisi bagi sudut OT 90 darjah, kita labelkan sebagai B, penyelesaiannya. Tangent T sama dengan tangent A sama dengan sifar 0.66 dibagi dengan sifar 0.66. Dia akan dapat 1 dan shift tangent dapat 45 darjah. Hanya tangent B sama dengan sifar 0.866 dibagi dengan sifar 0.77 sama dengan 48 darjah. Maka kita cari sudut mana maka sudut bagi sektor minor SOT sama dengan 45 darjah tambah dengan sekuan yang keempat 90 darjah kita tolak dengan 48 darjah. Kita akan dapat 42 ditambahkan dengan sekuan yang ketiga 90 darjah. Kita akan dapat 177 darjah. Harap pelajar mahir dalam asas-asas trigonometri untuk menjawab soalan-soalan ini. Akhirnya, soalan keempat, soalan jangkaan kertas 1 SPM. Pelajar boleh cuba soalan kehebat ini dan isikan jawapannya di ruang komen. Jika ramai yang komen, yang isikan jawapannya, maka CS akan buatkan video khas untuk soalan ini untuk bincangkan jalan penyelesaian
Ya. Tekan butang subscribe, tekan loceng, tekan like jika suka dan tekan share untuk manfaat pada semua. Sekian.